hari ini ada banyak Firza ya. Yes. Yang ini Firza jidatnya agak maju ke depan, kenapa? Kebanyakan dijenggut dari belakang. Bukan jidatnya maju ke depan. Rambutnya mundur ke belakang. Sama dong. Tapi kalau Vincent gak kayak Firza ya, kayak Dimas Jai. Lebih mirip kayak Dimas. Iya, Cak Gondrong. Iya, Gondrong. Jangan banyak ngomong deh, ayo kita mulai deh. Sudah bersama partnernya, Vincent bersama Franda, Dista, Sophie ini wakil dari penonton ya. Iya. Ini kenapa pengen ikut TTS? Terserah dia lah Pak, pakai nanya-nanya segala lah. Tugas saya nanya, tugas Anda jawab. Oh iya, maaf. Kenapa Sof? Pengen deket-deket sama Kak Desta. Oh iya. Pas banget. Iya. Pas istrinya nonton di rumah hari ini. Franda juga alasannya sama, biar dekat kata sama oh, saya. Oh, begitu. Saya ngambil kesimpulan aja sendiri. Pak, boleh ngasih semangat dulu buat penonton? Boleh dong. Sofie, kita silakan. Support dari penonton. Ayo, support. Penonton, jangan support. Penonton, dukung aku ya gitu. Gak apa-apa, gak sakit. Harus. Sofi emang dari mana Sofi? Aku dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Sama saya. Sama, sama ini juga. Saya dari Tangerang juga, Cak. Udah ke Tangerang dulu sana. Ya udahlah. Baik, aturannya sudah tahu? Ini kayak seperti TTS biasa, kita beri pertanyaan, Anda jawab dengan benar. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. 50. Hah? Hadiahnya apa? Silakan Nabila. Spesial buat yang dapat memenangkan TTS pada pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan emas 24 karat. Hadiah dipersembahkan oleh Mas Dion. Pipa air tanpa lubang bikin hati jadi bimbang. Ini kalau nggak ada lubangnya gimana bisa ngalir airnya Pak? Maksudnya yang nggak ada lubang sampingnya, samping-sampingnya nggak ada lubang, ujung sama ujung juga nggak ada. Nah, terus yang mampet dong, entah kalau semuanya nggak ada lubangnya. Nggak, siap, jadi bingbang. Bingbang. Dan juga pemirsa di rumah, Anda bisa mengikuti TTS ini melalui Net Connect, dan Anda juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur dari Net Connect, dan akan ada hadiah untuk Anda yang mengikutinya dari Net. Kita langsung mulai. Silakan. Siap, Franda dan Keranda sudah siap. Bagus loh ini loh. Bagus ya. Memperburuk diri sendiri bagus. Baik. Sebelum dicela udah nyala. Pertanyaan yang pertama, siap-siap untuk rebutan. Kita buka dulu, Ca. Kotak. Franda tangannya ada tombol. Sofie tangannya bisa di muka Desta. Yeay, gimana sih? Maksudnya di depannya. Oh, di depannya. Di muka saya. Delapan kotak. Huruf keempat adalah huruf A. Soalnya silakan. Nih, biar nggak kena macet, terutama di Jakarta nih ya. Mobil enaknya masuk tol. Hah? Oh, jangan. Biar nggak kena macet, mobil enaknya harus masuk. Enaknya masuk. Eh, jalan tol juga macet juga sekarang. Ah, kata siapa coba sekarang kan enggak? Ya jam segini. Kan bilangnya sekarang. Iya. Ah, gimana sih gue? Eh, gimana sih lo? Lah ya gue. Ya, Franda. Garasi. Masukin garasi. Masukin garasi. Kita lihat apakah masukin garasi. Ini garasi. Ya. Ini harus tepat ya, karena kalau tidak tepat berarti... Ya, Dime! Saya punya jawaban sendiri, Pak. Ah, saya tahu. Ke garasi kan jawaban kamu. Sebentar. Coba silakan Highlander menjawab. Kayak Highlander. Masuk ke garasi. Ke garasi! Apa itu jawaban? Lihat.
esensinya tuh bedanya di mana masukin garasi masuk ke garasi? Main golf malah ditanya. Nah, kalau Anda itu berlebihan. Loh, masuk ke garasi. Masuk sama in kan sama. Nah, masuk itu masukin masuk juga. Iya, masukin. Lah ya masukin. Masukin. Eh, jadi lu pagi-pagi masukin ngapain lagi? Hey, mau pagi-pagi masukin ke garasi. Ini mobil siapa? Mobil saya. Ya kenapa ditaruh garasinya Mas Ukin? Iya, Mas Ukin. Garasi sendiri dong. Rumahnya Vincent dong, masa di rumahnya Mas Ukin? Mas Ukin memang punya mobil sendiri. Bukan Mas Ukin, Mbak Ukin, bukan Mas Ukin, Mas Ukin. Nah itu tadi bilangnya Mas Ukin. Nabrak nanti, Cak. Bukan Mas Imbang Ukin, bukan. Mas Ukin, Mas Ukin. Masukin, ya. Masukin bahasa Betawinya. Masukin ya? Iya. Jadi sebenarnya Mas Ukin atau Mas Upin? Nah, iya, sebenarnya siapa tuh? Sih? Eh, Mas Upin gimana sih? Kalau Mas Upin harus minta izin sama Mak Ros dulu. Masukin garasi ke garasi, esensinya sudah sama. Sudah masuk, ini tuh berlebihan. Kita yang sedang-sedang aja, jangan berlebihannya. Ini kita langsung buka lanjutkan. Ya, tetes berikutnya. Keselnya. Cetek lawannya, Pak. Ya. Si Vincent cetek, makin lemah. Biasanya, makin lemah ya? Dia panasnya lama. Kalau udah kelar kuis baru panas. Telak huruf kotak, huruf kedua adalah huruf pernah makan nasi goreng? Belum. Oh, senang pasti. Nah, mie goreng? Pernah. Nah, pertanyaannya, nasi timbel dibungkus? Daun pepaya. Apa hubungannya sama nasi goreng sama mie goreng sih, Cak? Ya udah tanya nasi aja. Nasi timbel dibungkus? Daun. Aduh, masa gak pernah makan nasi timbel? Heh, kalau kita bahas bilang daun pisang, salah. Tuh kan, tuh kan. Kalau saya kasih lempeng maunya yang enggak. Oke, enggak. Kalau saya kalau enggak ada daun pisang gimana? Oh, terserah saja. Iya. Nasi timbel dibungkus. Ayo. Nasi timbel dibungkus gitu kan? Iya. Nasi itu ya, silakan. Entar dong. Ya lu enggak apa-apa dong. Ya udah, Anda mikir sendiri kan beda tim. Timbel itu dari Sunda ya? Maknya Sule, Pak. Maknya Sule. Bisa. Apakah nasi timbel dibungkus maknya Sule? Sule gak mau hoki Sule nih. Kenapa harus maknya Sule sih? Kan bisa paknya. Loh, Cak. Maknya kok paknya? Silakan, Dima. Franda. Pak, saya makan sahur dulu, Pak. Lama nih, Pak. Jangan Pak. Iya, saya juga deh. Saya buka dulu ya. Dibungkus. Masa dibungkus dimakan, mau bungkus-bungkus ya? Hah? Si timbel dibungkus. Hmm. Dan dimakan. Ya, jadi dibungkus dulu baru dimakan sama daun-daunnya. Dibungkus, pakai. Tiga! Jadi Pak, ini jadi nasi timbelnya jadi pesan enggak? Tiga. Iya, enggak. Nasi timbel dibungkus Kang Dadang. Kang Dadang. Kang Dadang. Apakah itu jawabannya? Kang Dadang. Karena Kang Dadang lagi nganter maknya Sule ke pasar, jadi enggak sempat bungkus. Jadi kita lihat nasi timbel dibungkus. Lalu dibuka kalau mau dimakan. Boleh, Cak. Disajiin juga boleh. Dibungkus dan dimakan. Wah, sama bungkus-bungkus. Kalau dibungkus, dibawa pulang dulu baru dibuka. Masa lalu dibuka? Ya dimakan di tempat juga gak apa-apa. Ya dibungkus. Tapi sebelum dibuka. Nasi timbel emang bungkusan. Makan tinggal itu gak dibungkus, Pak. Nasi timbel emang bungkusan ya. Iya, bungkusan. Kalo biasanya dibayar dulu, abis dibungkus bayar, baru dibuka. Kan boleh. Di traktir yang bayarin orang lain. Harus bayar. Namanya dibungkus, dibawa pulang. Pak, bungkus satu, bawa pulang. Nasi timbel biar makan di sana juga emang udah dibungkus. Lu jangan belain dia dong. Gak pernah makan nasi timbel ini. Permasalahannya, nasi timbel dibungkus, lalu dibuka. Iya. Manya Sule yang diantarin Kang Dadan juga tahu. Tahu.
Sayangnya mereka nggak tahu ya, Coy. Bukannya kita nggak tahu, kita juga tahu. Cuman jawabannya mengapa gini sih? Yang tahu aja nggak bisa jawab. Dibungkus daun pisang gitu. Kenapa? Ayo, apa? Bentar-bentar, ada instruksi dari bulan. Kenapa, Cak? Enggak, ternyata gatel. Oh, ya udah lah kalau gatel. Hati-hati ya, ini saya peringatkan, ini SP pertama ya. Tuh. Siapa yang provokator? Nih, Pak. Orang sensitif diam aja deh. Siapa yang mengganggu ketertiban kuis dengan cara provokasi, akan dikurangi umurnya. Tuh. Nilainya. Berat banget kita kuis gini doang. Baik, kita lanjutkan. Ketiga. Kita beri kata misteri ya. Oke, boleh. Kata misteri. Skor sementara berapa, Pak? Tapi nanti aja, Cak. Kita tahan dulu aja, Cak. Kita tahan dulu biar mereka berlatih berpikir dulu. Kita bacakan skor sementara ya. Silakan, Nabila. Tim A, Vincent dan Franda masih kosong. Yeay! Dan tim B memimpin dengan 100 poin. Franda dan Vincent masih punya kesempatan untuk mengejar. Betul. Dan Desta juga Sofi harus mempertahankan karena emas 24 karat akan jatuh ke tangan siapa? Jangan kemana-mana. Di sini aja.